Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan. Sejenak kita memurojaah sembari kita bermuhasabah. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita semua adalah berakhlak mulia. Tentu pertanyaan sederhana buat kita semua. Di antara keindahan agama Islam adalah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berakhlak mulia. Karena akhlak mulia, saudaraku, dia merupakan petunjuk suri teladan kita, petunjuk panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak yang mulia dan agung. Tentu sekali lagi, saudara dan sahabatku yang kami muliakan, bahwa berakhlak mulia merupakan bentuk keindahan agama kita, yaitu agama Islam. Semisal kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berkata yang jujur, sabar, amanah, kemudian baik hati, mudah senyum, dan banyak lain di antara bentuk-bentuk akhlak mulia. Dan sebaliknya, agama Islam melarang kita untuk berakhlak buruk atau akhlak yang tercela. Semisal durhaka kepada kedua orang tua, berkata dusta atau berbuat dusta, tidak amanah, pemarah, zalim, dan yang lain masih banyak sifat-sifat yang buruk dan tercela di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi, tahukah kita bahwa akhlak mulia merupakan petunjuk suri teladan kita, petunjuk panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung dan luhur. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Tentunya akhlak mulia. Karena akhlak mulia, saudaraku, sekali lagi, dia adalah hadyu nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita masih ingat di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, ya Allah, berikan kepadaku akhlak yang baik dan tidak ada yang dapat memberi akhlak yang baik kecuali engkau, ya Rabb. Wasrif anni sayyi'aha
la yasrif anni sayya'a ila anta. Dan palingkanlah akhlak yang buruk dariku. Tidak ada yang dapat memalingkan akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Rab. Bahkan di antara indahnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, sembari kepada kita semua untuk meminta akhlak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saat seseorang di depan cermin dan dia melihat fisik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apa di antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita semua saat kita berada di depan cermin? Nabi katakan doa tersebut, Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah ciptakan ciptaan yang begitu baik, maka berilah kepada kami akhlak yang baik. Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan, bahkan lihatlah generasi terbaik umat ini, sahabat Nabi Ridwanullahi Ta'ala Ajma'in. Mereka tidak hanya mengajarkan kepada kita semua begitu pentingnya akidah, tetapi juga mengajarkan kepada kita semua begitu pentingnya akhlak. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Aku diutus di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain tidak bukan untuk mensempurnakan budi pekerti manusia, akhlak manusia. Oleh karenanya, sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, pertanyaan sederhana buat kita semua. Jika kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah di antara konsekuensi dari syahadat kita kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang beliau khabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, dan di antara perintah beliau, saudara dan sahabatku, adalah berakhlak mulia. Oleh karenanya, di antara para ahlul ilmi, bahkan ulama kita, menyebutkan berakhlak mulia terletak pada tiga asasnya, sebagaimana Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu jalla wa'ala menyebutkan. Di antara yang pertama adalah kaful adha. Tidak kita mengganggu. Kalau kita tidak bisa membantu atau tidak bisa memberi yang bermanfaat buat saudara dan saudari kita di sekitar kita, maka minimal kita tidak boleh mengganggu hartanya, diri dan kehormatannya. Dan pokok dan asas yang kedua adalah badzul nada. Hendaklah kita mudah menolong, suka menolong. Begitulah sebuah prinsip yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara hadisnya, wallah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Bukankah nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita semua, entahkah harta, waktu, ilmu, jabatan, dan beberapa nikmat-nikmat yang lainnya. Maka gunakanlah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah membantu saudara dan saudari kita yang membutuhkan pertolongan, entahkah harta dari kita, ataukah ilmu dari kita, ataukah waktu dari kita,
atau kefikiran dari kita, dan itu bentuk di antara akhlak yang mulia, yaitu badlun nadha, ringan dan suka menolong. Dan asas yang ketiga, saudaraku, disebutkan oleh para ulama adalah talaqatul wajh, muka yang berseri-seri, mudah senyum. Bayangkan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita bermuka yang indah, senyum di hadapan saudara kita, maka orang yang akan melihat kita secara otomatis dia akan gembira dan senang, dan akan melahirkan sifat optimis. Segetar saja berjumpa mendatangkan kebahagiaan buat saudara kita yang kita jumpai dengan wajah yang berseri dan senyum. Sembari dilanjutkan dengan berbicara dan dialog yang itu menyenangkan saudara kita. Dan tentu jika ada kebutuhan kita bantu, dan ini tentu di antara bentuk akhlak yang mulia. Artinya akhlak mulia para ulama kita menyebutkan tidak akan keluar dari tiga poros tersebut. Di antaranya suka menolong, tidak suka mengganggu, dan kemudian wajah yang berseri di setiap harinya. Semoga Allah mudahkan dan berikan taufik kita untuk mengaplikasikan petunjuk yang mulia ini buat kita semua. Saudaraku yang kami muliakan, tentu pertanyaan yang sederhana buat kita semua, bagi mereka yang senantiasa mengindahkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yaitu berakhlak mulia. Di sana begitu banyak samudra fadilah yang Allah janjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruntuk buat mereka yang senantiasa melaksanakan dan menjaga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah berakhlak yang mulia. Salah satu di antara petunjuk tersebut, saudaraku, bahwa orang yang berakhlak yang mulia, maka dia telah mendatangkan sebuah sebab pada dirinya, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala hantarkan dan masukkan dia ke dalam surga. Kita masih ingat sebuah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Nabi pernah ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara tersebut adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwalah Anda kepada Allah dan kemudian berakhlak mulia. Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan, tentu bertanya kembali kepada kita semua, apa sih fadilah yang didapatkan atau keutamaan yang didapatkan bagi mereka yang mengindahkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Bahkan kita masih ingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang majlisnya dekat denganku kelak nanti di hari kiamat. Dan Nabi sebutkan ahasinukum akhlaqah, mereka lah orang yang paling baik akhlaknya. Bayangkan saudaraku, siapa yang tidak bahagia dan senang dan bergembira dengan satu sifat yang disebut oleh Nabi adalah akhlak yang mulia terdapat pada dirinya, maka dia sebab menghantarkan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam buat dirinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan
Dengan sebab itu pula, maka seseorang mendapatkan majelis terdekat di surga kelak di hari kiamat. Dan tentu ini adalah kabar gembira buat mereka yang senantiasa terus di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan akhlak yang mulia. Bahkan di antara samudra fadilah bagi mereka yang berakhlak mulia, saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer keimanan seseorang itu dengan akhlak mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan yang paling sempurna dari seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik di antara mereka adalah akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li nisaikum, dan sebaik-baik kalian orang yang berakhlak baik kepada istri-istri kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini di antara tanda keimanan seseorang, dan tanda keimanan seseorang itu adalah akhlak yang mulia. Dan lebih dahsyatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan mengatakan wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian, maksudnya akhlak yang baik di antara kalian itu, khiyarikum li nisaikum, yaitu yang paling baik akhlaknya dengan istri-istri kalian. Karena orang yang paling tahu buruk dan baik akhlak seseorang itu, yang paling tahu dia adalah istri. Ketimbang anak, ketimbang tetangga, ketimbang saudara dan saudari kandung kita, atau kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dan orang yang tahu dan paling tahu tentang buruk dan baiknya akhlak seseorang itu, dialah istri kita. Maka ini bentuk di antara hal yang mesti dan harus kita perhatikan. Bahkan di antara samudra fadilah, kunut qamaan bagi orang yang berakhlak mulia, kita masih ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tingkatan-tingkatan surga. Dan salah satu Nabi sebutkan, wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah, dan aku akan menjamin surga yang paling tinggi. Dan Nabi menyebutkan kepada siapakah istana yang Nabi jamin di surga yang paling tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liman hasana khuluqah, mereka lah yang baik akhlaknya. Saudaraku yang kami muliakan, tentu masih banyak samudra fadilah atau keutamaan bagi mereka yang berakhlak mulia. Cukuplah khabar atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah di antara perintah yang Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru dan mengajak umat ini untuk berakhlak yang mulia dan mengingatkan umat ini dari akhlak yang buruk dan tercela. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lakukan baik melalui perkataan beliau maupun dengan fi'lan, perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkataan beliau, bukankah hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu di antara perkataan Nabi yang memotivasi kita untuk berakhlak yang mulia. Adapun dari sisi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan pujian dari Allah memiliki akhlak yang baik,
mendapatkan pujian dan rekomendasi dari istrinya akhlak yang baik. Dan ini tentu cukup sebagai dalil kepada kita semua bahwa Nabi sosok yang berakhlak yang mulia, baik dari perkataan dan perbuatan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.